Menurut Syekh Saman Al-Madani, Il Jamil Khalwah Bin Wahdah, yakni bimartabati wahdah bidarajat wal maqam wal wilayah. Masalah istigharah tadi sudah dikatakan oleh Syekh Saman. Pada ketika waktu khawat hanya mana lawan istigharah pada hakikat. Istigharah pada hakikat caranya pejamkan dua mata, tutup mulut, tahan nafas. Ya kalau kada bernafas, tahan doang. Ini amalan panjang umur yang paling syukur. Banyak ustad-ustadan manu nanti diobrol benar nafas. Tahan nafas kalau rasa anu bernafas. Sambungannya keyakinan dan perasaan bahwa jasmani dan rohani Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan dan perasaan diri Nur Muhammad. Kenapa? Di juhul asar dar. Cepat reaksinya kepada diri. Supaya cepat reaksinya. Terasa oleh kena, oleh kita. Ampul awak rasanya. Bisa juga di sini nah. Ini kalau rambut panjang kerasan Pak, mending bergerak di sini. Itu asarnya ngarannya nih. Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samani pada ketika bakhawat setelah membaca tarekat Qadariyah dan Khulwatiyah, beliau panang isgrak di Nur Muhammad. Ya tadi memanjang untuk mulut menah nafas keyakinan perasaan diri Nur Muhammad bulat nih, telah bulat pada mentar kecualikan lagi gitu pang sini waktu bahawa ini menurut malu syukur berdasarkan hadis Nabi ujar Nabi kita ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ujar Nabi daripada nurjat Allah dan mereka orang mukmin daripada mukmin jannah. Kita orang mukmin daripada Nur Muhammad. Minnya ini nah yang belajar di pesantren. Jangan diartikan daripada jangan. Kenapa? Karena minnya bukan militer itu. Minnya milil ibtida. Coba lihat di dalam kitab Zadul Mutaqin karangan Syekh Abdul Samad Palembang yang diperbanyak oleh Gus Kumpul. Minnya ini bukan milil ibtida. Milil ibtida. Apa arti milil ibtida? Mula-mula diri Nur Muhammad. Jadi yang diartikan dari miris kuku nih, miris kuku. Kuku ini kan irisan dari kita. Jadi sampah, cocoklah dikatakan sampah Nur Muhammad. Kada cocok. Nur itu kan Tuhan Muhammad kan Nabi. Oleh karena itu para ulama ittifaq jar mahum syukur. Bahwa minnya bukan milik tapi. Minnya lelik tidak mula-mula diri Nur Muhammad. Jangan diartikan dari. Dari balawasan guru-gurunya kada belajar. Suruh orang kaya. Menurut Mahalim Syukur dari Syed Amin di Mekah, minnya ziyadah. Tolati ziyadah ikan. Tambahan. Kalau sudah tambahan, tidak ada lain bawa diri. Nah. Jadi kalau menurut Nabi, bawa diri kita Nur Muhammad. Bukan menurut pendapat. Hak kita harus mempercayainya. Harus percaya bahwa nyatakan diri lemah. Lawan maka dia meyakini, yakin enak. Cuman syaratnya dia di hadapan bebinian. Kalau datang minta kawin, nah abu pulang. Munnya di hadapan bebinian, berniat bujur-bujur. Hendak zikir lawan selamat untuk aja. Karena Nur ngaran Tuhan. Muhammad ngaran Nabi bagi orang meyakini merasakan dirinya Nur Muhammad. Ini sudah selawat lawan zikir.
nang lebih abdur dari segala musyahada. Itu menurut para ulama lah. Jadi pada ketika Syekh Salman Bahawat, beliau mengutamakan pana lawan iskirak di Nur Muhammad. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemarin datang bilang, cicit Syekh Abdul Qadir Jilani pada aku. Kenapa ya? Dari Turki itu. Tiga kali pertemuan menyerahkan mandat untuk dijajah ilmiah Ambang Khosbah pada di rumah dianggap bagiannya di hadapan 3.000 orang lawan ijajah tarikat Qadariyah. Dan bingung aku apa kan banyak kan jalan saya sama bingung sampai sini kada selesai lagi aku. Si kumamanati ya lelah. Nah pada ketika itu datanglah Syekh Abdul Qadir Jilani menyerahkan jubah kepada Syekh Salman. Itu tandanya kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dilimpahkan kepada Syekh. Lebih dari 700 tahun belum ada yang mampu memegang puncak wali kutub. Syekh Salman aja yang mampu. Karena beliau kembali kepada hakikat diri, kepada sebenar Nabi. Sidin bukan di luar Nabi. Apakah kepada kebabangsaan kerja adalah orang harta diri Nabi. Ya ada. Ini kesemuanya. Datang Rasulullah. Memerintahkan kepada Syekh Salman supaya disampaikan. Disampaikan oleh Syekh Salman Hamadani kepada murid-muridnya, karena tabiat dari Syekh Salman Hamadani beliau selalu belajar di Masjid Nabawi. Jadi dilajarkan masalah Nur Muhammad nih lah murid-muridnya. Dimana sampai umur dilihatkan oleh Tuhan kepada Syekh Salman Hamadani, ruhnya ini kembali sampai dan diterima dalam rahmat dan. Nah ini keistimewaan orang jalan hakikat diri nih, jalan sebenar-benar diri. Nah jadi di sini dikatakan ketiga istighraq pada hakikat, arti istighraq pada hakikat tenggelam kepada sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita menurut ini adalah daripada Nur tenggelam kepada Nur Muhammad, kada lain lagi bawa diri nih. Merancang melakukan ba'annu mika. Telah ba'annu. Kelihatan nopin anu maju biar manggah-manggah. Ini kakanakan ini, kakanakan ini perlu nih tikam. Aku ditakoni di Banjar pengajian gurunya. Belajar tasawuf itu melemahkan kalau gurunya. Siapa yang bilang ya? Ini sudah 73 tahun umur cukup. Bininya kan ya dapat anak lagi paling cukup. Lemah lah cukup. Aku masih mengarang kitab lagi cukup. Insya Allah. Sebulan lagi selesai 450 halaman. Tengah-tengahnya ya kan kalau mengarang kitab. Kan mampu aja otak lagi nih. Ini padahnya lemah ya kok. Siapa melajari cukup? Mulai tahun 65 aku udah jadi renopis. Di Banjar oleh Imam Sukut. Kekawanan Darussalam kembali ke dan aku nikam. Karena guru-guru melarang. Guru yang melarang ini kan tahu kisah gua. Melarang, umpat melarang. Aku belajar sini sampai sekarang. Masih utuh aja lagi ya kawan. Tapi 75 umat. Jadi dugaan kata-kata nangka itu tuh kadang kalau diumpati menempat-empat sedikit pelajari dulu. Benar atau kadang. Ada juga ramadhan, guru jah. Nur Muhammad itu bid'ah. Kalau guru siapa yang mengatakan bid'ah juga? Nur itu ngaran Tuhan. Siapa yang beri nama ya? Akan Tuhan sendiri. Amun ulah Tuhan. Belalah dikatakan bid'ah lah. Ada boleh. Muhammad Tuhan yang memberikan nama. Wa ma Muhammadun illa. Apa dikatakan menikam sampai ke batin mengatakan Nur Muhammad itu bid'ah berkafiran. Sama menyadarkan
ngaran Tuhan lawan ngaran Nabi. Tanggal 2022 akhir kada kamari lagi aku yolak. Istirahat banyak aja nak anu-anu ganti karena bisa harap pada aku lagi kan bagiannya nih. Tapi syaratnya harus bahalap lah. Jangan ada hal-hal. Karena kan itu kisah. Memang harus kayak itu dua aku kayak itu. Dan aku pasien guru. Ya guru begundul, begundul aku. Kakawan disuruh begundul, supan jar. Oh yang dipadahkan masih apa pasien guru. Akhirnya timbul bakah pasien guru tadi. Ujar guru bahalat, bahalat. Aku kan tak pindah kali aku. Katuha kelihatan. Ini orang masih guru. Aku kan enak menyuruh paham. Paham-paham seorang lagi. Yang benar. Kalau guru lagi anak rambi batu-batu kejam. Menurut Nabi kita, bahwa diri Muhammad. Pertama kita harus mempercayai dan meyakini. Datang ya kelihatan kan di pada caci ini. Boleh kan nyewa ngalih undah desa. Nabi aja kan dipercayai. Kalau nyawa kan dipercayai lawan siapa itu wajar. Karena rambi bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi mengatakan bahwa diri Muhammad kan percaya, siapa lagi dipercaya? Abu Jahal kan dipercaya tadi. Aneh manusia wah ini. Nah ini nah aku rajin-rajinlah kemana-mana tuh. Supaya awet muda, supaya panjang umur. Supaya hubungan diri lawan Tuhan, lawan Nabi sawah. Supaya diri selalu jikir lawan sawah. Lawan. Nyaman kayaknya aja nah ya kalau. Itu aku tuh bila dari perkaranya ke Banjar lah menantu, kan ada bendera pengen. Haro namun mana lo kampung bisa bergerak tangan aku dua tangan. Dua tangan bisa kamu nampar. Bisa lumpuh orang kan. Dua tangan tuh. Tangan si Muhammad lawan tangan Muhammad sama potongan. Nah ini gawin aku. Ini nang mudah-mudahan ini nyaman supaya nah binian banyak untuk kali ini lebih akan maju jadi kepala aku dua aneh, kepala dua aneh matanya di situ kok melihat melihat kepala di situ aneh kan? Itulah kekuasaan Tuhan. Dua kepala, kepala aku dua di situ mata-matanya, di ini kepala dua kepala, kau melihat. Kan aneh, lo timbul sekon kayak aku nijuan nahan. Di mobil aja aku nak kenapa? Karena rajin aku nah di mobil. Nah, awak rasa, ampuh rasa dingin, hilang penyakit. Tidak pernah aku penyakit. Wal habibul laji, turja syafa, kembalilah kepada sebenar-benar diri. Supaya kita selamat. Dari haru-hara sakarata maun. Jadi yang benarnya diri Nur Rahmat, diri yang baca surah ayat insyaallah aman lawan salah lama. Nah kita sambung karena kita baca nih lah. Sambungnya. Aku sampai santai-santai aja lah. Dijuhid asal. Cepat reaksinya kepada diri. Disebut yang demikian dengan jalan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu coret babinya tuh itu percetakan menambah tuh karena bingung tahlat kalimatnya ya kan dengan jalan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabinya tinggal karena tahlat bahasanya kena ada kabul-kabul balawasan kena. Atau dengan jalan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula nama yang ada di alat di dal bermula nama yang ada dalam alam ini ngaran Tuhan yang ada di alam nih majhar kenyataan nama bagi Allah ini kenyataan nama bagi Tuhan dalam Al-Qur'an nama Tuhan yang baik. Dalam Al-Qur'an nama Tuhan yang baik disebut Asma'ul Husna. Jumlahnya ada 99 nama. Jadi ngaran Tuhan semuanya baik.
sekalipun misalnya zikir ya kohar baik juga. Baik lo napa, baik lo di bawah itu nas baik aras. Ini ada bagiannya tuh. 14 anak dah. Semua orang Tuhan baik, walaupun ya kohar ya kohar. Tapi tujuan lo menang di bawah itu nas baik ini. Biar kada bawa obat-obatan. Jadi ngaran Tuhan baik, aku percaya. Tinggal tujuannya nih kita kada ketahui lagi. Nah, bermanfaat bagi orang yang menjadikan zikir dan yang menjadikan doa, lebih-lebih lagi bagi mereka yang menghubungkan diri dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Dalam kurung Nur Muhammad, ini lebih-lebih lagi. Bermanfaat lawan diri, lawan kehidupan. Dari dunia sampai alam akhir. Ada juga orang belajar nahwu, apa juga pernah belajar menahwu di Patapura. Kenapa kada an-nur guru nur aja jadi sadang jo kok. Cak an-nur Muhammad ya kalau kayak tempat alif lam. Ini perlu kita tahu bahwa ada ma'rifah, simarifah, ada isim nah. Kira kalau pakai alif lam an-nur itu ngaran Tuhan kan. Semua ngaran Tuhan baik. Jadi nama Tuhan semua baiklah. Dan bermanfaat. Maka nama menunjukkan ada yang mempunyai nama. Jadi ngaran. Menunjukkan ada nama penyengaran. Gitu, sudah. Al-ismu yadullu ala wujudil. Bersama nama. Mesti ada yang punya nama. Nah jadi kayak ini nah. Supaya tahu berataan. Aku di Taman Darussalam tahun 73 ya. Ujar Bahari jarang. Beli Taman Darussalam Bahari, alim kada boleh-boleh. Karena kada ada TV Bahari. Ini handphone kada ada juga ya kok. Mencari bibinian kita ngelih bandam melihat bibinian. Nah ini banyak bibinian di mana-mana loh mata nah aja nah. Kada ingat lagi loh ilmu nang belajar. Malu apalagi di handphone nah. Ya kok. Aku kada menyalahkan zaman sudah kayak itu ya kok. Nam penting anak mau sekolah sekarang. Lain Bahari. Memang keadaan Bahari. Belajar bahan syukur tahun 74-an. Diri Tuhan itu apa aja sih? Wah takunan kan diri itu luar biasa. Nengaran aku belajar tauhid, aku jatuh wajib al wujud. Dibenarkan oleh beliau. Apalagi ya. Jat mutlak dibenarkan juga. Apalagi jat laisa dibenarkan juga. Apalagi ujar beliau nurjat. Nah ini diambil. Ini ambil sih. Nurjat ini ambil. Ada lagi. Maka nama menunjukkan ada yang mempunyai nama, yaitu zat Tuhan yang suci. Jadi mempunyai diri Tuhan yang suci lah. Jadi kisahnya, ini kisah. Diri Tuhan itu nur, ini jarmu alim syukur. Beliau kan 25 tahun di Mekah nih. Beliau berguruan Said Amin ke Mekah. Diri Tuhan itu nur, ini ujar beliau. Orang dulu mengatakannya nur zat. Apa arti nurjat? Nur diri bagi Tuhan. Itu arti nurjat. Nurjat ini dua kalimat. Pertama nur. Angka dua jat mana diambil ya. Di antara dua kalimat. Ambil yang ada hubungan dengan nama Tuhan. Iya kan? Karena yang memberi nama Tuhan sendiri. Jat ini ulahan bikinan. Memberikan pengertian bahwa nur itu diri bagi Tuhan. Diri Tuhan itu nur. Nabi tahu, tapi Nabi diam. Di ketika Sayyidina Jabir bertanya datang kepada Nabi. Demi ayahku dan demi ibuku. Berikan kabar, hai baginda Rasul. Apa yang mula-mula nang ada. Atau mula-mula nang Allah jadikan. Tuhan bertajali, Allah bertajali. Menampak. Bahasa Banjarnya beandak, tapi jangan diartikan badak lah, ribut pulang, ulama di Banjar kena. Boleh kan? Supaya lekas paham. Tuhan berterjali. Tuhan beandak kepada siapa terjali? Tuhan kepada Muhammad. Dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir, nah mula-mula nur. Ini masalahnya masalah terjali dan juhur.
Tuhan mata jali kepada siapa? Kepada Muhammad. Nabi katakan kepada Jabir, Nur Muhammad. Engkau itu hai Jabir. Secara khusus Nabi katakan kepada Jabir. Karena Jabir yang bertanya. Di hadis lain Nabi mengatakan, ana minallah wal mu'min. Kemarin aku diberikan kitab oleh cicit. Saya bakal jadi jelaskan tentang profesor-profesor. Menjelaskan. Aku pelajari. Ya kan, ana minallah nur. Dan ini wajibun alaikum. Wajib kepada kamu. Kalau kamu ingin baik lawanmu. Ini ujar si Abdul Qadir. Cici dia menyerahkan. Pak Palangkaraya. Dari Turki langsung. Penting kan? Kan? Penting. Jadi. Ini masalah tajali. Tuhan menampak. Kepada siapa? Bertajali kepada Muhammad. Itu jadi malin. Maksud sebenarnya. Tuhan tidak ingin memisahi kekasihnya. Tuhan kadang-kadang terpisah lawan kekasihnya. Muhammad pun kadang ingin terpisah lawan diri Tuhannya. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Bahasa ini jangan dibikin-bikin lagi. Kalau dikutak-atik itu berarti kita kadang ikut Nabi. Berarti kadang ikut apa yang keluar dari mulut. Bila jadi Nabi mereka orang mu'min rahmat, yakin ya rasakan mereka. Kalau kena ada yang datang melajari, itu orang yang melajari dari Nabi. Dan keluar dari Nabi itu. Ini jadi malam sekolah. Kena datang orang-orang kayak ini, itu orang lain Nabi. Karanya. Ini yang keluar dari mulut. Nabi yakin ya rasakan. Kalau ada pun datang kena, kayak apapun bentuk yang datang, yaitu jangan aku jadi malam sekolah. Karena semuanya bukan Nabi. Ujian Nabi lah Nabi ya. Wala Rasulah. Iya ada Nabi. Dan tidak ada Rasul sesudah aku. Ayo empat Nabi kan empat orang. Ayo dong betakon dong. Empat Nabi. Aku lagi itu walaupun datang yang lain. Ya paling-paling aku sambut kedatangannya. Ini merubah keyakinan aku ke harapan. Ya. Paham lah. Ini karena banyak datang itu bobah empat orang itu kan empat nabi namanya. Jadi guru aja nang ramli nih. Utanis malam mati sih. Ini ngaran kok Ahmad Mahmud ya dua. Utan dat tiba-tiba ini ham semalam sih. Karena jinin aku bakaram di rumah Ahmad alhamdulillah jadi ramli sih. Cahaya yang memancar datangan orang dari seluruh penjara, ya, dari seluruh penjara lain penjara, dari seluruh penjuruan. Apa gigi kok anak palsu? Minum dulu, Bang. Aku akhirnya jadi pelengkarina. Ada dasar bujur dari segala penjuru datangan ikam. Bismillahirrahmanirrahim. Memancar lo perasulan kemana-mana ya. Nah, kayak lampu nak menyalanya, bah ramah-ramah ni kada sadar lah, matinya dapat ke situ ya wah, kada sadar yang mendatangi cahaya ni tadi, paham lagi kan? Ilmu ni kena nama lebih bini ni, rajin-rajin insyaallah datang lebih bini minta kawin ni kan? Tapi siku aja jam banyak lah. Habis sudah lah. Dengan demikian, semoga diri suci. Nah, jadi kalau kita kembali, nah, kepada sebenar-benar diri, panar dan istirahat pada ketika itu, suci, diri suci. Bagi mereka yang tekun, suci bagi mereka yang tekun, rajin-rajin. Karena setahun kada kelihatan manfaat, jangan putus asa, lanjutkan aja. Satu saat kena dilihatkan oleh Tuhan. Ini hanya 10 hari. Ini kada kelihatan, ampih ya Allah, anak-anak lain. Aku terus terang lah di tahun 70, Anna meninggalkan Banjarmasin lah. Dari tahun 7, Anna meninggalkan Basir, melalang Buana sampai ke Palangkaraya lah. Nang timbulnya. Tahun 96 hanya mulai timbul di kamp. Lawas, kalau sudah.
96 aja timbul dari tahun 74. Nah, ada apa kok tetap jalan. Anak-anakan mah ini hanya berapa apa sudah jalan. Udah anak pindah partai pula. Ini partai Tuhan dan partai Nabi ini umpan ini bukan partai yang lainnya lah. Pindah partai. Dan rajin berzikir. Tajali asma Tuhan. Nampak nama Tuhan pada batin hamba. Tenang hati itu hamba. Firman Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Perhatikan dengan mengingat Allah akan tenteram hati. Firman Allah. Tajakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Artinya, ingatlah Tuhanmu. Sesungguhnya mengingat Allah sangat memberikan manfaat terhadap orang mukmin. Sampai disinilah kita baca nang itu tadi.